sering dikalahkan wakil Indonesia ganda putra Cina alami frustasi. Pebulu tangkis ganda putra Cina Liu Cheng mengaku sangat frustasi pada tahun 2019 bagi dirinya dan Li Junhui setelah hanya memenangkan sedikit gelar. Tahun 2019 memang tahun yang sedikit berat bagi pasangan Liu Chen Li Junhui setelah mereka hanya memenangkan sedikit gelar saja dan harus melepaskan predikat juara dunia yang diraih pada 2018 lalu. Hal itu tidak lepas dari kekalahan yang sering ia alami saat bertemu wakil Indonesia, yakni Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Gideon serta Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dan Fajar Arfian Rian Ardianto. Terhitung Liu Chen dan Li Junhui tumbang 8 kali saat berhadapan dengan wakil Indonesia. Dengan rincian 4 kali kalah dari Ahsan Hendra, Kevin Marcus 3 kali dan 1 kali kalah dari tangan Fajar Rian. Raihan gelar pasangan ganda putra Cina itu pun hanya terjadi di kelas Super 750 dan Super 300, sementara untuk kelas Super 500, Liu Cheng dan Li Junhui harus puas hanya menempati posisi runner-up di Thailand Open 2019. Tahun 2019, kami hanya memenangkan gelar di Malaysia Open, dan jika dibandingkan dengan tahun 2018, tentu saja tahun ini memiliki celah besar. Saya berhasil memenangkan Piala Sudirman tetapi tidak berhasil mempertahankan gelar juara dunia di tahun 2019 ini, ujar Liu Cheng dikutip dari media sport.china.com.cn. Liu Cheng pun menyebutkan kalau dirinya memang mengalami sedikit kefrustasian di tahun 2019 tetapi mencoba untuk berusaha memotivasi dirinya sendiri. Saya memulai persiapan yang tidak baik di tahun 2019. Dan tahun ini saya merasa sedikit frustasi, seperti tidak berhasil di kejuaraan dunia, memenangkan sedikit gelar dan lain sebagainya. Tetapi saya masih berusaha untuk terus memotivasi diri saya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas dengan baik di Piala Sudirman dan poin untuk Olimpiade juga telah terkumpul dengan baik, pungkasnya. Terakhir, Liu Cheng mengakui kalau meraih gelar juara akan menjadi sangat penting bagi dirinya dan Li Junhui di tahun 2020. Ia pun akan berusaha untuk terus melewati kesulitan ini dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Terdekat, pasangan Li Junhui Liu Chen akan terlibat dalam turnamen Malaysia Master 2020 yang akan digelar pada 7-12 Januari mendatang di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.